Sungguh ucapanmu sebelum hari ini masih bisa diterima dengan mudah. Namun ceritamu pagi ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar seorang pembohong. Teriak Mut'im bin Adi ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perjalanan ajaibnya, yaitu perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis hanya dalam satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di depan penduduk Mekah pagi itu setelah menjalani Isra Mi'raj. Memang Isra Mi'raj merupakan peristiwa di luar nalar manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan tentang peristiwa Isra saja pada penduduk Mekah pagi itu. Namun tetap saja, perjalanan ke Baitul Maqdis hanya dalam satu malam merupakan peristiwa yang tidak mudah untuk dipercaya. Karena secara logika pada saat itu, perjalanan menuju Baitul Maqdis membutuhkan waktu minimal satu bulan. Untuk kembali juga membutuhkan waktu yang sama. Sehingga tidak heran lebih banyak penduduk Mekah saat itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpikirkan oleh saya saat membaca sepenggal kisah ini. Mungkinkah kita, manusia modern, dengan kepekaan akan kebenaran yang sangat rendah, tidak ada getaran dalam hati saat melakukan kesalahan? Bahkan meyakini, jika kita tidak melakukan kesalahan tersebut, kita tidak akan bisa hidup. Lupa bahwa Allah yang Maha Mengatur. Dengan mental seperti ini, jika kita berada di antara penduduk Mekah pada saat itu, apakah kita tetap menjadi bagian dari yang mengimani setiap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau malah kita menjadi bagian dari barisan Mut'im bin Adi yang meneriaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pembohong? Na'udzubillahi min dzalik. Kita patut bersyukur telah dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi beriman. Untuk itu, kita perlu menjaga keimanan kita. Salah satunya dengan terus belajar mengenal teladan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya lomba semua membacanya di tengah kesibukan yang melenakan menjadi wasilah bagi saya untuk terus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dan meneladani akhlaknya, insyaallah. Menyusuri setiap lembaran sirah nabawiyah, menampar nafsu lalu melembutkan hati. Semoga Allah senantiasa menjaga kita tetap berada pada pilihan hidup yang Allah ridhai.